Ya, pemirsa, Kota Bandung kini memiliki ruangan pusat kendali dan informasi yang bernama Command Center di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Ruangan dengan interior mirip film Star Trek itu dibangun untuk mempermudah pemantauan dan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Kota Bandung. Ruangan pusat kendali terpadu pemerintah Kota Bandung ini didominasi oleh warna biru. Suasana interior nampak megah dengan keberadaan sejumlah monitor raksasa yang menampilkan berbagai informasi yang dapat diakses publik, seperti situasi lalu lintas, simpul kemacetan, dan informasi lain. Ruang pusat kendali ini terhubung dengan 20 CCTV yang dipasang di sejumlah titik di Kota Bandung yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan. Rencananya jumlah CCTV akan mencapai 68 buah. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan keberadaan pusat kendali terpadu ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk memantau seluruh aktivitas yang dilakukan warga Kota Bandung untuk selanjutnya dilakukan penanganan secara dini. Ya, 90%. CCTV yang terpasang, Pak? CCTV terpasang, kita kurang lebih ada 68. Hanya karena di lapangan listrik dan sebagainya belum connect semua, jadi yang baru tersambung ke sini baru 20 kurang lebih. Jadi itu mah hanya masalah waktu lah, hitungan minggu juga. Di perempatan, di tiap taman, di tiap daerah-daerah yang rawan, kita bisa monitor di sini. Seperti tadi kan kelihatan ya, ada...